Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 34. Pada kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana menyedot debu di dalam aquascape kita. Nah, ini nanti alatnya ini kita bisa gunakan di akuarium yang berumput karpet maupun yang hanya pasir, misalnya seperti ini. Dan alatnya juga itu sangat mudah sekali. Nah, ini alatnya, ya. Ini alatnya, sebelum kita langsung ke prakteknya, terlebih dahulu saya membuat dulu atau mengasih tahu kepada teman-teman sekalian cara membuatnya. Nah, ini botol biasa, teman-teman. Ini botol biasa. Kemudian kita cari selang. Ini selangnya. Nah, selangnya itu usahakan yang lentur, ya. Kemudian di tutup botol tersebut, ya, kita lubangi secukupnya, ya, buat pipa ini masuk. Nah, setelah itu, setelah sudah kita bolongi, baru kita masukkan ke dalam selangnya, baru kita lem. Nah, seperti ini. Oke, ini jarak antara ini dengan tutupnya sekitar 10 cm, ya. Jangan juga terlalu panjang, kalau terlalu panjang itu nanti penyedotannya tidak maksimal. Nah, kemudian di tengah-tengah ini, teman-teman, ya, kita pasang lidi, ya, lidi kita lem saja. Kenapa gunanya nanti agar kita menggerakkannya seperti ini, ya, dengan ada ini lidi ini ikut menggerakkan rumput maupun pasir yang ada di dasar, ya. Kemudian untuk penyedotannya kita juga bisa menggunakan mesin, ya, bagian menggunakan mesin biasa. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan menyedot lewat mulut, tapi hati-hati jangan sampai tertelan air. Oke, kita langsung ke prakteknya. Thank you.
seperti halnya yang tadi barusan teman-teman ketahui, melihat bahwa alat tersebut sangat efektif untuk menyedot debu maupun kotor-kotoran di dalam akuarium atau aquascape kita. Apakah lagi kalau kita menggunakan filter sistem under gravel. Nah, jadi secara seperti ini murah, simple, dan hasilnya sangat bagus sekali. Nanti kita lihat air yang telah disetok itu apakah benar atau tidak ada kotoran yang telah disodot. Nah, nanti kita lihat sebentar lagi. Ya teman-teman, inilah hasilnya. Kotoran yang telah kita sedot dengan memakai alat tersebut yang tadi, wah, sangat luar biasa ya. Itu di dasar, coba dilihat. Nah, itu dia. Ini sangat bagus sekali teman-teman, efektif sekali alat ini. Ini juga ada di sini. Nah, tuh. Nah, seterusnya teman-teman, setelah kita melaksanakan penyedotan debu di dasar akuarium, maka selanjutnya bila mana tadi ada airnya seperti ini ya, ini air, ya airnya ini jangan dibuang, tetapi kita diamkan dulu sekitar 15 menit, baru nanti air tersebut kita masukkan kembali, karena air yang telah disedot bareng debu tadi itu tidak kotor, tapi masih bisa kita gunakan. Demikian teman-teman, pembuatan penyedot debu yang sesederhana di dalam akuarium atau aquascape kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk pesan kali ini tentang konten ini adalah kebaikan itu rusak bukan hanya berawal dari yang besar ya, tetapi juga berawal dari hal yang kecil, contohnya debu ini. Karena yang besar itu pun kita bisa mengubahnya menjadi indah. Demikian sebaliknya, segala sesuatu itu tidak mesti kita awali dari hal yang besar. Namun hal yang sederhana pun, hal yang kecil, andai kita punya komitmen dan niat yang baik, pasti membuahkan hasil yang baik juga. Demikian, dan sampai ketemu kembali. Salam Waterfall 634.